dan ini apa ini? Ini pesawat lain kah? Paket lain kah? Mulai aja dulu dari level 1. Hey yo, balik lagi dengan Mr. Locus di sini. Oke, kita lanjutkan lagi petualangan kita di Satisfactory. Oke, kemarin tuh banyak yang nanya, "Kak, Bang, ini game apa toh, Bang? Ini tuh Satisfactory." Ya ampun, udah jelas tulisannya di judul loh kelihatannya. Oke, kuliatin dulu nih progresku selama off the record ya, off the stream salah. Nah, ini dia guys, sudah jadi pabrik-pabrik yang sudah gede. Tuh. Nah, di sana juga aku bikin pabrik, di sini ada pabrik. Habis ini ntar pabrik tour gitu ya. Sementara ini kulihatin dulu nih, di sini sebelah sini iron semua, yang sebelah sini limestone, yang sana copper. Jadi kita mulai dari yang iron dulu aja ya. Wih, aduh, lupa aku, ya ampun. Oke, sebelum itu kita mau upgrade dulu. Ini nih, aku butuh ini nih. Nah, aku butuh ini. Cuman kan belum apa namanya? Belum ada nih. Nah, kita ambil dulu sekalian factory tour ya. Oke. Di sebelah mana dulu? Sini ya. Nah, di sini nih iron nih, iron miner nih. Jadi ngegali iron dan bakalan didistribusikan ke dalam sini. Nah, ini nih. Ini isinya smelter semua nih. 1 2 3 4. Ini smelter yang jadiin dari iron menjadi iron ingot. Nah, yang sebelah sana 1 2 2 kayak ya, 2 sama 3 ini jadinya iron plate. Yang sebelah sini jadinya iron root gitu. Nah, untuk yang sebelah sini nih, dari untuk bahan-bahan, BTW ini bahannya sudah upgrade ke biofuel ya. Jadi udah bukan pakai biomass lagi. Nah, ini dari biomass nanti diolah jadi biofuel nih di sini nih. Nah, biofuel nih kayak gini nih. Jadi ini lebih tahan lama, guys. Dan kemudian ada assembler, kemarin udah sempet aku ini kan, aku liatin cuman baru aku buat. Jadi ini mengolah dua bahan yang berbeda menjadi satu. Contohnya ini rotor, kita kan butuh rotor nih. Nah, rotor ini dari iron root sama screw. Jadi kayak gini nih, dari sono terus dicabangin. Nah, yang sebelah sini aku cabangin buat masuk inventory, jadi kita nggak kekurangan screw. Yang sebelah sininya kita cabangin masukin sini jadi rotor gitu guys. Jadi kita tinggal pun tetap dapat something gitu kan. Nah, yang sebelah sini iron plate yang tadi aku bilang. Nah, yang sebelah sana ini assembler juga nih. Kalau yang tadi rotor, kalau yang ini buat ini reinforced iron plate tuh guys. Jadi semuanya tuh nyambung menjadi satu gitu guys. Nah, yang sebelah sini ini pabrik semen nih. Ini mah cuman satu cabangin tiga nanti jadi semen, dah gitu doang kalau yang ini. Kemudian nah, yang ini storage-nya rotor. Rotornya kita udah dapat berapa? Rotor kita baru dapat 26 karena rotor ini lumayan lama, jadinya kudu sabar. Terus ini chopper yang kemarin. Nah, ini chopper yang baru nih. Aduh, mati semua nih kayak ini. Bentar. Sepertinya mati semua. Bentar, aku lupa isi ini dulu deh. Ambil bensin dulu, ambil biofuel dulu, benar. Jadi ini ku tingkatin 2 juga, guys. Jadi aduh, malah jatuh. Ku tingkatin jadi 2 tingkat. Jadinya biar lebih ini apa namanya? Lebih banyak menampungnya kok mengapung. Salah. Nah, ini dia. Ini pabrik chopper. Sama kayak tadi, mirip kayak and iron, cuman habis kah? Enggak ya, enggak habis ya. Kok diem? Yang ini habis kah? Loh, oh ini habis, yang ini habis. Kemudian yang ini habis juga kah? Oh ini habis nih. Nah, pantes yang sana diem semua soalnya enggak ada bahan. Nih. Nah, ini dari chopper, chopper-nya tuh mengalir sampai jauh terus ke sini. Ini jadi chopper ingot. Yang sebelah sana juga chopper ingot, cuman yang sebelah sini nih ada perbedaan nih, ada wire. Ini juga wire, benang itu ya, tembaga itu dijadiin kabel. Nah, yang sebelah sini jadiin kabel nih, sebelah sini jadiin kabel, yang sebelah sana
ada kabel doang. Jadi kita dapat kabel, kita dapat apa? Wire. Yang sebelah sini kita dapat namanya chopper. Ini nih, chopper seat. Enggak ngerti ini buat apa ini. Oke lah, kita upgrade dulu guys. Ayo kita upgrade dulu. Oke, bahan-bahan sudah aku ambilin semua barusan. Terus lupa yang ini. Reinforce ini ya. Kita belum ambil nih, lupa, sorry. Nah, kita tinggal upgrade. Kemudian nanti ku kasih tahu nih, kok petnya kemarin hilang kemana gitu kan. Ntar habis ini ku kasih tahu. Oke, kita luncurkan dulu. Luncur, dadah. Masih sama ya animasinya ya. New building. Nah, petnya aku taruh sini nih, soalnya dia ngikutin mulu, guys. Nah, ini aku taming satu lagi. Dan nggak ada yang request nama, jadinya ini masih namanya Tufi sama ini nih, Dogo with long name. Jadi ya monggo lah, yang mau request nama boleh, yang nggak mau ya juga nggak apa-apa, santai aja. Oke, tadi aku upload upgrade yang namanya ini nih, aku butuh ini nih soalnya biar lebih cepet guys. Dia bisa nge-transport 120 per menit, sedangkan kan kalau yang on fire biasa kan dia cuma dikit. Nah, kemarin aku juga upgrade ini nih, off the record nih, chainsaw. Nanti habis ini aku tunjukin. Jumpet ini aku kurang rotor ya, nggak ngerti ini jumpet buat apa. Ini juga bisa tapi kurang wire, habis ini kita upgrade. Bentar ya. Oh, masih launch, nggak bisa kalau udah tier 2 berarti potnya cuma satu nih. Wah, kita harus nunggu nih. Oke, kita nunggu dulu sambil tuh kita objektif yang atas tuh belum dulu ternyata guys. Oke, tak tunjukin dulu deh. Chainsaw, aku punya chainsaw. Loh, ininya habis, apa namanya, biofuel. Jadi kalau mau pakai ini, pakai chainsaw, kita harus punya biofuel guys, harus punya bahan bakarnya dulu. Kalau nggak pakai bahan bakar biofuel, dia nggak mau jalan. Jadi aku ambil dulu bentar, ini agak susah juga nih. Aduh, nah, walaupun ini kelihatannya apa, efektif gitu ya, cuman minusnya adalah kita susah jalan guys. Jalannya susah, lompat. Nah, oke, ini dia aku tunjukin nih. Ini chainsaw buat apa sih? Apakah bisa buat nebang batu? Enggak, ini tuh buat nebang pohon guys. Dan ini rada lama sih, minusnya dia agak lama nih. Set. Nah, tapi langsungan enak. Itu kemarin yang apa, yang kemarin kita temuin, kita grading sebentar. What is that? What is this? Ini apa ini? Oh, sama kayak kemarin nih, Mercer Spear Whip. Nah, masih sama kayak kemarin ya. Oke. Okay. Jadi kita ambil dulu. Oke, aku tak grinding bentar guys, habis ini kita jalan-jalan, oke? Okay? Oke, aku udah selesai grinding. Dan aku tuh mau bikin itu tuh yang di atas tuh, yang objektif atas itu tuh. Nah, tapi dia tuh smart plating kan. Nah, butuh rotor 50 guys, berarti kan karena dia 50 biji, ini juga 50. Wah, jadi kita harus nunggu dulu ini sampai 50 rotornya, sedangkan dia 1 menit cuma ada berapa tadi, 5 kalau nggak salah. Jadi lumayan lama. Karena lumayan lama itu, mari kita jalan-jalan dulu guys. Ntar aku upgrade dulu nih, ini udah pulang nih si hubnya, tadi udah pulang. Butuh 400, butuh wirenya. Wah, kurang wire, kita ambil dulu bentar. Oke, ini wire udah banyak banget nih. Nah, kita sliding dulu. Kita bisa nge-sliding di bawah sini guys. Set. mana ini? Salah. Terus aku tuh tak upgrade ini semua dulu. Terus nanti kita cek satu-satu guys. Untuk yang tadi, ini kan kita dapet ini nih, conveyor belt Mac 2. Sama ini apa ini, stack cable support for oh, bisa nge-stack nih, bisa di-stack nih jadi lebih cepet, lebih enak jadinya ya. Kemudian aku barusan upgrade itu jadi awesome sync, awesome shop color cartridge. Bisa mewarnai nih build gun, bisa nganu warna, bisa nganu kayak material sama pattern ya. Tapi kita harus belinya di awesome shop tuh ini nih. Kita harus pakai fixit coupon nih. Coupon nih tuh, couponnya dapat dari mana nih? Bentar, mari kita coba cek ya. Di sini ada nggak spesial? Ada nih spesial nih. Oke, kita butuh screw. Kita mau buat yang mana dulu, apa buat dua-duanya kali ya? Kita buat dua-duanya aja ya, coba ya. Awesome sink sama awesome shop. Nggak tahu nih yang lebih dibutuhkan duluan mana nih. Kita ambil dulu.
awesome sing tadi taruh sini deh. Nah, ini jadi lebih enak, guys. Kita butuh semen. Butuh semennya 45. Oke. Okay. Awesome shop. Tuh tadi sih tulisannya buat beli-beli ya, tapi pakai kupon. Nah, ini kuponnya enggak ngerti nih dapat dari mana nih. Awesome shop, oke. Okay. Oh, kecil. Awesome shop nih kecil nih. Kita taruh sebelah sini deh. Soalnya yang kecil-kecil kita taruh sini. Ini awesome shop. Kemudian awesome sing. Nah, ini enggak ngerti ini apa lagi nih. Oh, lebih gede. Gede banget malah ini ternyata. Ternyata gede banget ya awesome sing. Ya udah aku taruh di sebelah sini dulu deh sementara ya. Nanti kita tata-tata lagi off the record. Bentar, udah tarik kan belum? Oh, udah ternyata. Sorry. Kita cek yang mana dulu ya? Yang sini dulu kali ya. Nah, ini. Welcome back. Oke. Okay. Oh, ada kuponnya, tapi kuponnya 0 nih. Kita enggak ngerti nih kuponnya dapat dari mana nih. Kita coba cek dari sini ya, dari sini. Awesome sing. Oh. Apa ini kono power? Bentar ya. Kita sambungkan dulu. Kita bikin di sini biar rapi. Kemudian ini taruhin sini, taruhin sini. Oke, sudah. Kita isi dulu pakai gaya mas aja. Kemudian kita cek. Apa ini? Fixed coupon, standar point, next coupon 1000. Oh, gitu ya. Saya coba kita cek ya. Kita mau jual mungkin ini. Ininya jual kali ya. Plate coba, kalau plate, Pak. Loh, enggak bisa. Printable coupon, standar point until next coupon. Loh, kita bisa gimana nih? Caranya gimana nih, guys? Kita harus gini kah? Enggak bisa. Gini. Loh, enggak bisa. Gimana nih cara pakainya? Apakah ada something yang harus kita masukkan gitu? Ini kah? Ini apa ya? Kita coba cek dulu. Ini apa ini? Sama aja. Oh, ini ya. Ini kali ya. Harus dimasukin lewat sini kali ya. Oh, berarti harus bikin storage dong. Oke, bentar aku buat storage dulu bentar, guys. Oke, storage sudah aku buat. Kita coba ya. Kita coba nih. Kita nge-store ini dulu. Terus apa ya yang gampang apa ya kira-kira? Lah, broken. Loh, lasmi. Kok broken? Kamu kah broken kah? Iya, ini broken nih, nggak kuat nih ternyata. Ini berapa sih? Ini nggak ada keterangannya ya, ini berapa ininya ya? Berarti kita coba pakai biofuel coba ya, pakai biofuel. Kalau pakai biomass nggak kuat ya. Biofuel kuat nggak? Nggak kuat juga. Wah, ini ternyata butuh daya yang gede nih berarti ini. Terus kita pakai apa nih? Flower petal mosok? Nggak mungkin lah. Oh kan? Nggak kuat, guys. Pakai apa coba ini? Dinyalain nggak kuat. Apa ini nanti aja kali ya? Kita mungkin nunggu apa? Nunggu yang lebih gede kali ya. Soalnya nggak kuat ya, anjir lah. No power. Tapi kita udah dapat 6 nih. Dapat 6 nih kayak tadi ya. Oke. Okay. Kita explore lagi, guys. Kita explore dulu, kita jalan-jalan dulu ya. Oke, waktunya kita explore. Nah, kemarin tuh sempat ada yang komen, kalau nggak salah Skyken namanya, lupa aku. Skyken ya kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh komen kalau poison itu bisa ini bisa dilalui kalau kita punya poison gas mask kalau nggak salah. Terus nanti kita bakal punya mobil atau alat transportasi, lupa aku, mobil apa truk apa lupa lah, pokoknya intinya bisa transportasi gitu. Wah, terima kasih ya sarannya ya, ini kebetulan kan aku nemuin ini nih ya. Terima kasih banget sudah memberitahu. Wow, apa ini, kenapa dalam sekali? Kita kemana dulu ya, ke sono dulu kali ya. Itu apa itu? Wah, ada something di bawah sana. Ayo kita coba cek. Ah, ketemu babi ini lagi, guys. Aku nggak takut lagi. Oh, tuh. Ada yang warna apa ini? Hijau, kuning, coklat. Ayo, warna apa, guys? Coba kalian tebak. Apa itu speeder? Oh, yellow. Ternyata warna yellow ya. Apa? Kamu mau ganggu nggak? Enggak kan? Aman kan? Yellow flower slug. Power slug. Oke, ya. Kita berarti udah bisa nyeken nih nanti ya. Itu apa tuh? Itu speeder juga. Sumpah ini ganggu banget sumpah. Kita kesana ya habis ini ya. Nah, aku lihat dulu kanan kiri, nggak ada apa-apa ya. Tidak ada something baru. Gua juga nggak ada. Oke, okay. Explore lagi yuk. Kita jalan. Kita tinggalin aja lah itu. Nggak ini apa? Nggak bersahabat dia. Nggak ngikutin kan? Aman. Oke, okay, kita jalan-jalan dulu. Itu kayak
kuncup bunga ya. Kuncup bunga tapi warnanya kok polkadot, polkadot. What is? Hey, apa tuh? Kaget aku. Wah, sumpah kaget banget aku. Anjir. Sumpah ini kalau misal apa? Ada basecamp dulu, guys. Ini aku sampai ini anjir, apa namanya? Sampai apa ya itu namanya? Kaget sampai terpental gitu loh. Wah, kaget banget aku. Kukira dia udah enggak ngejar loh. Astaga Tuhan. What is that? Oke. Kita jelajah dulu bentar ya, pelan-pelan. Ada apa tuh? Nih, karena kita menunggu rotor. Eish. Dah, ini aku enggak kaget nih. Dah, sini maju. Nah. Ini enggak ada senjata yang lebih OP kah? Sumpah, nyebelin banget ya. Okay. Kita healing dulu. Healing for everyone. Nah. Ini enggak bisa ditahan guys ternyata guys. Harus diklik-klik gini. Wire 216. Lumayan. Coto mate, siapa itu? Ada yang mau nyerang lagi kah? What is this? Lucu. Lucu banget, guys. Bentar. Kita ganti ini. Ini lucu banget. Wih. Wah. Dia ini ya. Ternyata ini bisa nyerang, guys. Ini kita serang deh. Ada juga. Wah, what is this? Hatcher ini nih, hatcher nih. Berarti hatcher nih bentuknya kayak gitu tuh. Kayak kubis enggak sih? Ini apa ini? Ini pesawat lain kah? Roket lain kah? Lifeboat lain kah? Lumayan sih dapat wire-wire gini. Kita looting, guys. Ini apa ini? Kira bisa di looting juga. Aduh, lumayan nih wire-wire tebel-tebel. Oke, kita tampol dulu. Uish, damage-nya. Duh, darahku udah mau habis. Ntar, heal dulu. Ada lagi tuh, lizard doku lagi tuh. Kira-kira lizard doku gunanya apa ya, guys? Kalian tahu nggak? Coba kalian yang tahu komen dong. Biar aku tahu nih, soalnya aku udah punya dua nih. Oke. Dapat. Kita looting di sini bisa nggak? Kita dapat apa? Open drop. Wah. Bisa diginiin, guys. Kok lumayan susah. Oke. Kita dapat apa ini? Hard drive. Fixed data analysis to MAM. Oke, kita bisa analisis ke MAM. Circuit board. Lumayan. Enggak ada apa-apa di sini. Dropout udah ya. Ternyata ada ngedrop gini juga, guys. Lumayan juga nih. Enggak ada di sini apa ini? Ini apa ini? Circuit board juga. Lumayan ya. Oke. Kita makan dulu. Explore dulu lagi, explore lagi. Di sini ada apa? Enggak ada apa-apa. Oke, daun-daunan masih sama. What is this? Bisa di ini kah? Bentar. Mari kita coba gergaji dia. Gergaji. Dapat apa kamu? Dapat silika, guys. Ini silika era quartz. Main-main, kita tampol-tampol dulu. Berarti kita bisa dimasukin ke MAM itu ya, yang kemarin tuh ya, guys ya. Silika nih berarti kayak gini nih, kayak terumbu karang nih. Ini sebenarnya planet apa sih, anjir? Ini ada Michelia. Namanya bagus banget ini. Apa? Resortnya Michelia nggak tuh? Coba kita cek dulu namanya apa tadi. Iya, Michelia, coba, bagus sekali namanya, kayak nama cewek ya. Untuk sebuah reso itu namanya sangat bagus tuh. Oke. Ini apalagi nih, kita grinding yang banyak sekalian deh, guys. Siapa tahu ini berguna kan, harusnya berguna ya. Oke, aku nemuin ini tadi yang kita lihat lihat di depan tadi ya. Cuman ini kayak nggak ngedrop something apapun gitu, guys. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Woi, kaget aku. Astaga Tuhan. Hatcher lagi. Apakah ini bisa di ini ya? Bisa digergaji nggak ya? Aduh, apa sih? Nggak bisa digergaji ini ya ternyata. Bentar ya. Aku tuh mau ngergaji ini. Kita dapat apa? Sama. Cuman ada limestone-nya ya. Oke. Kita explore lagi. Ada spitter, guys. Paling sebelah gua udah ketemu spitter tuh. Soalnya dia kan bisa nyemprot-nyemprot. What is that? Itu tuh hatcher tuh nyebelin banget ya.
And what the hell, bawah itu dalam banget sumpah. Aku jadi rada ketar-ketir juga. Pada yang menarik. Cuman kita setidaknya nemu resource baru ya. Kita menemukan resource silika sama Michelin. Oke, kemudian kita coba naik ke sini. Apa ini? Ini apa? Sulfur, oke. Ada spitter. Ini apa? Down juga. Enggak ada something. Oh, what is that? Apa tuh? Ntar. Ada something di sini nih. Wow. Bentar. Ada bacon. Nah, waduh penuh. Wey, ngagetin bosku. Aduh, ini siapa nih? Namanya Stinger ya. Oke. Nice. Kita buang apa ya, guys? Oke. Okay. Inventory sudah aku kosongkan. Ternyata zona dekat air mengerikan. Ini enggak bisa diapa-apain loh. Ini di timing bisa enggak sih? Mungkin bisa di timing enggak? Penasaran aku. Lempar. Enggak bisa coba. Enggak bisa diapa-apain, yo wis. Tuh hatcher di sana. Aku mau ngambil packen dulu. Enggak tahu ya packennya buat apa. Oke. Okay. Ambil dulu ini. Mercer lagi. Aduh. Oh, kita enggak butuh minum ya di sini ya berarti ya? Oke, kabur. Aduh, ini damage-nya satu-satu anjir. Ternyata pedes. Oke, depikan lagi. Aduh, kaget aku. Blin banget sih ini tuh. Zona apa sih ini? Astaga. Oke, kita pulang dulu. Oke, kita sudah sampai rumah. Mari kita analisis barang-barang yang kita dapatkan tadi. Oke, mulai dari hatcher tadi ya, hatcher remains. Kita bisa mendapatkan yang namanya membuka. Ini nih, bio organic. Terus gimana? Oh, kita butuh ini nih. Butuh alien protein, bebas mau protein apa aja. Nah, Michelia ini. Bentar, Michelia tadi udah aku masukin di sini ternyata. Lupa, guys. Michelia mana tadi? Michelia. Ini satu aja ya, kita butuh satu doang. Kemudian kita bikin ini sekalian deh, bikin protein-proteinnya dulu. Kenapa hatchernya? Udah deh, enggak. Lupa. Hatchernya kan tadi udah dibuat ya. Astaga Tuhan, sampai lupa. Oke, kita ini dulu deh yang hawk remains. Kita bikin hawk banyak banget. Satu ini satu protein ya. Gunanya apa sih protein? Kita coba lihat dulu. Protein Grana medical. Oh, buat medical. Berarti bisa kita ini nih, bisa buat ngeheal nih. Lumayan banget ya. Michelia kita research. Membuka apa? Kita lihat dulu. Oke, membuka yang namanya fabric. Fabric ini kita butuh biomass juga. Ternyata masih butuh biomass kita ya. Ada toxic cellular modification. What is this? Ada merah-merah tuh. Terus ada apalagi itu gambarnya kayak gitu, guys. Kemudian ini kita butuh ini modular itu sama kayak pipa gitu ya, ngerti? Nah, power slug nih. Waduh, butuh rotor 25 padahal rotor kita aja susah ya. Ini juga butuh kayak gini, overclocking quartz. Ini kayak quartz ini untuk bahan-bahan deh kalau kita lihat nih. Di sini ada Blade Runner dari kata kalimatnya aja runner ya, berarti mungkin bisa buat lari ya. Kemudian ini buat nambah inventory slot. Nah, ini silika kita. Loh. Silikanya ini kan cannot afford. Oh, pakainya ini raw quartz ternyata. Aku kira pakai silika. Berarti silika bisa dibuat dong, guys, kalau kayak gini, guys. Bentar kita coba cek dulu ya. Kalau di apa jangan-jangan silikanya ini bisa di apa namanya? Bisa di-scan kali ya. Coba kita cek dulu. Kita research. Ciding. Oke. Analysis resource. Oke. Nah, ini nih, bisa kita buat ini ya, Blade Runner. Kemudian sulfur. Oh, iya. Ternyata sulfur tuh kepake juga buat analisis ya. Nah, pertanyaannya hard drive ini tadi gimana nih kita? Oh, di atas sana ada ternyata. Aku nggak lihat, nggak baca. Astaga. Hard drive ada tuh. Terangannya kelihatan jelas banget ternyata.
Oke, kita butuh ini, black powder nih. Mungkin buat pewarna hitam. Sulfur, set rotornya banyak-banyak, guys. Ah, ini Nobelis buat apa enggak ngerti tapi. Tapi tadi ada wujudnya. Unknown metal kita enggak ngerti. Ah, ini dia hard drive. Kita scan dulu. Ah, what the hell? 10 menit. Astaga Tuhan, lama banget ya. Ya udah berarti next episode nih. Oke, kita research ini. Aduh, berarti kalau udah research satu kita nggak bisa research lain, guys. Sayang sekali ya. Ini kita kalau udah ini kita bisa dapat ini nih. Berarti ini nanti kita bisa buat yang namanya alien DNA kapsul. Terus ada gila butuh rotor banyak banget kita, guys. Berarti jan. Oke, kita buat plating dulu. Kita buat plating dulu di assembler. Sedangkan kita butuh yang namanya rotor ya. Kita rotor dulu, ambil dulu ya. Oke. Kita sudah punya barang-barangnya, tinggal kita ganti rotor aja di sini. Kok rotor salah. Kita ganti smart plating. Nah. Buset, 2 biji per menit. Berarti kita butuh waktu sekitar 25 menit, guys. Buset. Gila. 25 menit buat ini dong. Wah, okelah, episode selanjutnya aja ini sepertinya ini. Wah, kita terlalu banyak waktu ini. Berarti kita udah buka ini, udah buka itu. Terus nanti mungkin kabel-kabelku ini ku ganti yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini yang kedua ini biar lebih cepat. Dan ya, belum dapat apa-apa lagi. Dan ini bisa di-upgrade lagi lah ya ini ya. Jampet nih, kita nggak tahu nih rotornya banyak banget, gila. Kita kalau mau upgrade tire 3 harus complete elevator part 1. Oke, berarti harus nganu smart plating gitu dulu. Oke. Kusudahi dulu video kali ini dan selamat berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.